memperingati Hari Bakti PUPR ke-74 Dharma Wanita Persatuan Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sejumlah perlombaan seperti senam kreasi dan volleyball putra. Acara berlangsung di halaman kantor DPUPR Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Dharma Wanita DPUPR Kalteng, Maya Safitri, mengatakan perlombaan senam kreasi ini diikuti oleh dua kategori, yakni murid-murid SD dan SMP dan umum. Sedangkan untuk volleyball putra dan putri diikuti dari perwakilan DPUPR Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah. Maya Safitri menyampaikan, selain lomba-lomba tadi, Dharma Wanita Persatuan Dinas PUPR sebelumnya juga melaksanakan Angjang Sana ke rumah pensiunan pegawai PUPR dan panti asuhan. Dengan adanya perlombaan semacam ini, dirinya berharap akan memotivasi anak-anak maupun para remaja untuk aktif berolahraga. Selain itu juga, sebagai ajang silaturahmi antara ASN di lingkungan DPUPR Kalteng dan ASN DPUPR Kabupaten, Kota, serta dengan para pensiunan pegawai DPUPR Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Samsir Alam, Jurnal TV.